Halo, kembali lagi sama gue Bang Satrio. Aduh, capek men. Jadi tadi sebetulnya tuh gue udah bikin konten. Cuma karena ada kendala. Ini adalah tekan ketiga ya. Datanya hilang, tapi tidak apa-apa. Halo semua, apa kabar? Gue berharap kalian semua baik-baik aja di sana. Lama banget gue gak ngonten. Masih seputar dengan perekordingan duniawi. Wede. Gak usah lama kali ya. Jadi sekarang yang kalian lihat ini ada apa nih sini nih? Ini ada, wah ini menarik. Ini alat yang menarik banget, namanya Tascam TA1VP. TA1VP ini adalah vocal processor plus auto tune Antares. Wah. Mungkin ada gak dari teman-teman yang tahu atau mungkin sudah pakai auto tune Antares? Kalau memang kalian tahu, bukannya auto tune itu banyakkan software ya? Ya, kalian tidak salah. Auto tune pertama kali diluncurkan pada 1996 oleh salah satu dokter. Dokter namanya Dr. Denny Brand. Siapa? Bentar saya nyontek. Saya ada catatannya. Namanya Dr. Andy Hildebrand. Jadi Dr. Andy Hildebrand itu pertama kali menemukan software autotune pada tahun 1996. Dan sekarang banyak perkembangannya. Sudah ada hardware-nya juga. Dan ini simple sih sebetulnya sih ini. Jadi mic ini nyolok ke sini, outputnya dia tinggal kita buang ke mixer. Gue pakai mixer model 12. Nah, ini suara yang kalian dengar sekarang ini masih belum diproses, karena kalau kalian pakai Tascam TA1VP kalian bisa bypass, jadi semua fitur yang ada di sini tidak berlaku. Kira-kira sebelum kita bahas mengenai Tascam TA1VP lebih dalam, apa sih fungsinya autotune TA1VP ini? Kalian beli alat ini, vokal prosesor itu adalah nilai plusnya, tapi yang diutamakan adalah sebetulnya alat ini adalah auto tune Antares, seperti yang lihat ini. Antares auto tune. Wah. Antares auto tune beserta dengan vokal prosesor. Nah, ada yang tahu enggak sih apa itu auto tune? Kalau misalkan jawabannya Bang, auto tune itu bisa bikin suara jelek jadi bagus. Ya, mendekati kali ya. Bang, auto tune itu bikin suara kita supaya tetap ngecun terus gimana? Gitar. Oke, gue bakal jelasin. Jadi TA1VP atau vocal processor atau auto tune itu sendiri sebetulnya fungsinya adalah gini. Auto tune itu kan ketika kita nyanyi itu kan kadang suara kita ini suka fals gitu, suka kelebihan ngecun, akhirnya keluar daripada tracknya. Contoh kalau kita main nyanyi di, kita lagi nyanyi di C nih, di C. Ketika lagi nyanyi, suara kita tuh ada yang gak ngecun gitu loh sama kunci-kuncinya. Nah, autotune ini nih seperti pagar. Autotune ini adalah pagarnya. Jadi dia, contoh ini jalan tengah, ini C nih, dipagerin sama dia. Supaya apa? Supaya ketika kita nyanyi kita tetap pada tracknya, tetap pada padnya, gitu ya. Jadi kalau kalian emang mau beli auto tune, gue menyarankan akan lebih bagus lagi kalau memang kalian sudah banyak berlatih gitu loh. Jadi auto tune ini jangan dipakai kayak, oh berarti gue nggak usah latihan dong supaya bisa pitch perfect. Ya nggak gitu sih. Nanti gue bakal kasih tau kalau misalkan kalian gak latihan terus kalian berharap kayak, oh tune bakal bikin suara gue jadi pitch perfect, suaranya bakal kayak apa, gue bakal kasih tau. Jadi si autotune memang kalian harus ya berlatih supaya tetap menjaga. Nah, ini adalah alat pembantu. Autotune adalah alat pembantu, namanya juga selatih latihannya kita kan, atau penyanyi tetap ada salahnya ya, namanya juga manusia, mohon maaf nih. Tetap ada salahnya, makanya tuh kita perlu autotune supaya tetap memagari. Dan banyak kok, banyak banget. Kalau kalian baca artikelnya, gue tadi baca salah satu artikel dari Tribun News. Di sini dia bilang ada 5. Ada banyak sebetulnya penyanyi yang menggunakan autotune, tapi 5 penyanyi terkenal ini ternyata menggunakan
atau bahkan di sini disebut enggak bisa nyanyi tanpa autotune. Wow. Salah satunya adalah Bon Jovi, lalu ada Mary Jane Blige, Avril Lavigne, terus ada, tolong koreksi ya kalau memang kata-katanya salah ya, terus ada Jennifer Lopez. Jennifer Lopez juga ternyata dikatakan tidak bisa nyanyi tanpa menggunakan autotune di situ, di artikel itu disebutnya. Lalu yang lainnya, apakah Tascam TA1 VP ini adalah hardware pertama kali yang sudah ada autotune di dalamnya? Jawabannya adalah tidak. Jadi sebelum TA1 VP ini keluar, brand-brand terdahulu sudah pernah membuat, bahkan Antares sendiri memang si pembuatnya tadi, Dr. Andi itu sudah pernah membuat Antares atau autotune Antares dengan bentuk software, hardware-nya gitu ya. Gue bakal kasih tunjuk beberapa barang. Dan tapi harganya sangat mahal. Harga autotune Antares itu mahal banget. Mahal banget, bisa puluhan juta, belasan atau puluhan juta. Mahal banget, 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 banget mahal. Pluginnya aja mahal, apalagi hardware-nya. Tapi TA1 VP, Tascam punya ini, selain dia ada autotune, dia juga sudah memiliki vocal processor. Harganya, gue kasih bocoran dikit ya, harganya kurang lebih 8 jutaan. Kalian bayangin 8 jutaan dapat autotune hardware beserta dengan vocal processor. Di sini ada mic modeler, ada compressor gate, de-esser, equalizer output. Wow. Dan dia switchable ya. Jadi kita bisa on-in, bisa off-in. Kita mau pilih nih, kalau misalkan emang autotune yang gak mau kita pakai, tinggal di off-in gitu. On-nya gak usah nyalain, kayak ini kan nyala tuh, kita off-in aja, kayak gitu. Nah, ini masih bypass ya. Kita bakal menemukan beberapa fitur-fitur unik yang ada di Tascam TA1 VP. Sebelum itu, gue bakal kasih tahu bocorannya. Jadi TA1 VP ini dia memiliki seperti apa ya tadi namanya ya? Aduh, gue lupa. Seperti preset. Ini yang gue gunakan adalah Tascam TM82 Mic Dynamic Handheld. Kalau misalkan kita, jadi ini masih suara asli dari Tascam, karakter si Tascam TM82 ini sendiri. Cek satu. Nah, di dalam TA1 VP itu kita bisa milih nih, kita mau pakai male voice kah, atau female voice kah, atau Evo Fox kah, atau mungkin beberapa tipe suara lain. Dan mic-nya, jenis mic-nya kita bisa pilih nih, dia mau large diaphragma condenser, atau mungkin yang small diaphragma, atau mungkin studio dynamic, atau mungkin mic dynamic, atau mau di bypass juga. Jadi karakternya tetap pakai karakter suara ini, cuma kita bisa pilih nanti ada modelnya juga. Jadi contoh gue bikin kayak ini, gue pakai male voice, terus gue jenis mic-nya gue pakein yang handheld dynamic, lalu tipe mic-nya gue bikin jadi Shure SM58. Bisa nggak? Bisa. Wah, ini menarik men, ini menarik banget. Coba ya, kita bakal coba. Lihat langsung aja kali, seru ya. Di sini masih bypass, jadi bypassnya on. Di sini turn off to process, supaya ini coba kita offin. Nah, cek satu. Wow, suara gue jadi kayak gini. Cek satu, tes cek sound. Ini off, ini udah nggak bypass, sudah melewati terproses di sini. Coba kalau jadi cek satu, tes cek satu. Ini on. Ini bypassnya gue onin, jadi ini terbypass. Tidak melewati semua proses yang ada di sini. Ini kalau nggak bypass. Cek satu. Wow. Cek satu. Contoh. Di sini gue setup atau nggak sini patchnya. Nah, di sini gue pakai presetnya pakai male voice. Kita bisa juga ada. Nah, ini ada. Ini ada. Female voice. Sensitif ya. Ada pop fox, ballad, dan banyak banget sih yang lain sih. Corner, ada backing vocals. Tuh, wah, kita pakai male voice aja. Pakai male voice, lalu apa lagi?
Di sini juga ada, jadi kalian bisa pakai kondensor ya. Ini ada phantom power, phantom powernya off. Dan seperti yang kalian tahu tadi, TS1VP ini hanya dilengkapi dengan satu input. Kalian bisa pilih input selectnya tuh mic di depan sini atau enggak line di belakang. Line di belakang. Dan untuk outputnya sendiri, dia ada dua output. Dan dia juga sudah disedia, ada tersedia MIDI in, MIDI outnya juga. Ada koneksi digitalnya juga. Powernya menggunakan adaptor 12 volt. Nih ya, nih kita nggak perlu. Kita langsung beralih ke, matiin. Sini dia source-nya. Wah. Ini source yang gue pakai sekarang menggunakan handheld dynamic. Coba kita rubah. Contoh ya. Nih, model mic-nya dulu deh. Model mic-nya gue pakai yang bukan kondensor. Ini kalau bypass cek satu. Gue pakai handheld dynamic ya. Handheld dynamic, lalu source mic-nya kita ganti. Jadi tadi mau SM58 ya? Shure SM58. Cek satu. Nah, ini sekarang sudah menggunakan source mic-nya, gue sudah menggunakan Shure Beta58. Ini seperti preset. Beneran. Ada apa aja sih? Ini ada Shure SM58. Ada, cek satu nih, SM57. Cek satu, tes cek satu. Tes cek, ini SM58. Cek satu. Cek satu. Nah, ini SM58 nih. Sorry. Tadi, oh tadi Shure Beta58. Ya ampun, salah lihat guys, mohon maaf. Ini Shure Beta58, kita pakai SM58. Wah, ini dia. Ini bypass, ini bypassnya kayak gini ya. Jadi ini suara asli mic-nya kayak gini. Coba kita pakai SM58. Cek satu, cek satu. Tes cek satu, tes cek satu, tes cek satu, tes cek satu. Tuh, SM57, ada KSM32. Cek satu, cek satu, cek satu. Tes cek satu, tes mic, tes cek nih. Terus dia ada audio technica 3035, ada audio technica 3M31, ada M41, 4050, tuh NT1, NT2, NT3. Wah, keren banget ya. Wireless mal dia. Waduh, kita pakein handheld dynamic aja. Oke, okay. Cek satu, tes cek satu, tes cek satu, cek satu. Source-nya kita aja. Pakai Shure, mana Shure tadi, SM58. Cek satu. Nah, ini gue pakai Shure SM58. Wow. Sekarang ini dia nih, ini auto tune-nya nih. Kalau teman-teman lihat ya, kita geser dikit. Nah, ini ada auto tune-nya di sini nih. Ini belum gua onin, coba kita onin ya. Nah, jadi si auto tune-nya ini ada beberapa scale. Kalian mau kromatik atau diatonik. Ini kalau kromatik, jadi dia akan secara otomatis menyesuaikan kunci yang memang sedang dimainkan. Kalau misalkan diatonik kan kita bisa milih nih. Contoh, ini diatonik nih, ada C, Cis, D, Dis, E, dan seterusnya. Kalau misalkan kromatik, enaknya dia yang akan nge-search sendiri. Dia yang akan otomatis. Contoh, tadi kalau misalkan ada orang bilang, oh berarti kalau pakai Antares nggak usah latihan dong, kan suara gue bisa pitch perfect. Kayak gini ntar nih cerita ini. Cek, jadi suara bisa patah-patah guys. Suaranya bisa patah-patah. Kalau misalkan kalian pikir, oh kalau ya gue nyanyi sembarangan aja ya, dia bilang lah la 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 la. Jadi emang pakailah vokal prosesor atau pakailah auto tune ini sebagai alat pembantu guys. Sekali lagi gue bilang sebagai alat pembantu. Latihan tetap perlu supaya
tanpa auto tune suara kita bisa bagus gitu. Auto tune matiin dulu ya. Ntar coba kita. Nah, ini gua matiin. Tap. Di sini ada gain reduction-nya. Nah, cek satu. Cek satu, ini ada gate-nya di sini. Ada kompresor, ada attack, ini release-nya nih. Terus gate. Bentar, dari tadi kalian enggak lihat ternyata. Bentar ya. Nih. Di sini ada gain reduction. Ini udah gua onin, go off. Cek satu, tes cek satu. Kita onin. Nah, kayak gini suaranya. Ada kompresor, attack, release, nih ada gate di sini. Lalu di samping sini ada gain reduction. Okay, ini gain reduction tapi yang di Acer-nya. Coba ini kita matiin. Op. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Jadi di Acer ini fungsinya ngurangin yang kalau misalkan kita ngomong kan suka ada kayak contoh tadi S terus tuh kayak suka-suka kayak ada kan berisik ya kalau misalkan dipakai ngomong gitu kurang enak. Ini bisa kita pakai di Acer-nya. Lalu di paling ujung ini ada EQ. Ini ada EQ-nya, kita bisa pilih tuh. Oh, kita offin aja. Nah, lengkap ya. Punya satu barang yang isinya sudah termasuk dengan auto tune dan ada vokal prosesornya, hanya 8 jutaan. Wow. Jadi buat teman-teman yang memang full time kerja sebagai penyanyi, mau kalian di bar, mau kalian di mungkin untuk YouTube sendiri cover-cover lagu, ini alat ini bagus banget ya. Alat ini bagus banget dan sangat membantu kalian. Kenapa sih vokal auto tune itu membantu? Gini, ketika kalian menggunakan auto tune, suara kalian sudah dipagari, diberi pagar supaya memang tetap ngecun terus sama kuncinya gitu loh, ngecun terus sama kuncinya dan itu akan membuat waktu kalian ketika ngetek itu jauh lebih efektif gitu loh. Jadi gak kayak salah harus dipotong ngetek lagi. Wah, itu kan makan waktu lama. Nah, cuma kembali lagi, jangan jadikan alat ini sebagai kayak ya udahlah berarti gue gak usah latihan lah, ada auto tune gak masalah. Jangan gitu, karena latihan penting. Alat ini hanya membantu kalian aja. Kayak gitu. Entah kalau enggak suaranya kayak tadi tuh, kayak robot. Suaranya kalau enggak kayak robot. Lalu paling itu aja sih dari si Tascam TA1 VP ini, sudah cukup jelas banget. Dan kalau kalian memang punya pertanyaan-pertanyaan lain, boleh tanya langsung di kolom komentar di bawah, gua bakal respon. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Wah, tapi ngomong-ngomong salah. Video gue tuh ada yang tembus sampai 2000 loh, model 12, ada yang 1700. Thank you banget. Gue berterima kasih banget, tapi boleh kali jangan nonton doang. Ya gimana? Subscribe dong. Jadi tolong di-subscribe, lalu di-share dan di-komen, di-like juga. Itu membuat gue lebih semangat nih. Bayangin kalian nonton aja tuh gue semangat, apalagi kalau kalian subscribe. Wah. Semangat banget gue. Thank you banget buat teman-teman semua yang tetap stay, tetap mantengin YouTube gue. Dan thank you juga untuk teman-teman yang belum follow, mungkin boleh kali follow sekali. Ah gitu, kan gratis nih bunda-bunda nih. Mumpung nih, ntar Senin depan denger-denger bayar 2000. Gue gak tau deh ntar jadi apa enggak. Oke, gitu aja. Kalau kalian memang memiliki pertanyaan atau kalian mungkin kayak pengen konsultasi mengenai kebutuhan alat recording, pro audio, kalian bisa langsung tanya gue lewat Instagram atau lewat WhatsApp pribadi gue, tapi lebih enak lewat Instagram aja. Nanti di situ pasti gue balas DM kalian. Boleh tanya-tanya di situ. Ya, sampai sini dulu. Gue Bang Satrio. Thank you.